Assalamualaikum sana. Basobo jeni air kini bali ya. Hari kini ko ni air kamambwe pangi pade ikan patin. Ko salah satu permintaan dari rusana kita. Ko bahan-bahannya sana. Ikan patin siku, ko lah ni pasiangan. Ko lah do giliang aluinyo kira-kira saparampe. Ko nak ada giliang alui, bawang merahnya saun satanga, bawang putih dua inci, kunyit sakete, sipade kira-kira saja. Ko tomat dua buah. Ko daun-daunnya, daun kunyit sakare, daun limau dua lai, asam kandi kurang gadang ampek buah. Ko langkue, sarai sapotong, ko kuruku secukupnya. Ko garam yo penyedap, ko ayia secukupnya. Kita langsung saja sana. Bantuin ku lah mah. Kalau sana ngambil panggil pada ikan patin ku, bawang merahnya harus banyak sana, bawang putihnya sekitik saja. Jangan lupa lang kuenya sana, jasaranya. Kita langsung saja menjarangnya lah. Ada giliangnya sekali. Daun-daun ko sekali masuk sadolanya ko, kecuali kuruku beko pas kali bangkit baru kita masukan. Kuahnya ko kira-kira saja ya sana, kalau nio pake agi ajinya sekete. Tapi kalau nio kuahnya agak banyak, tu agak encer lo kuah wak ko jadinya. Kita tunggu saja sampai menggelagak. Kalau lah agak lama menggelagaknya, baru lauknya kita masukkan. Mengacaunya ditimbul-timbul saja sana, karena beko cair lo dagingnya ko ha. Kalau lampion masak, panggil pada awakku. Baru ruku-rukunya kita masukkan. Garam. Penyedapnya. Thank you.
Dan lupa dikecuk sana. Kok anang kurang. Lepas rasanya. Mantap anaknya. Jadi kita tunggu saja luku-luku kok mulai layu baru kita bangkit sebentar lagi. Nah, layu luku-lukunya ke mana sana kita bangkit saja lah. Nanti nanti kompornya dulu. Langsung saja kita makan di sana. Bima tolong sambal Bim. Padeh gua pun suka selera mas anak. Asam-asam padeh. Nama apa yang padeh nak, Ben? Lama. Daun luku-luku kok lama juga dimakan mas anak. Harum adanya kok. Tambah kuah Ben, mau kan? Makan aja Ben, lagi yang sama, ada tulang belum? Sepertinya lama, kita lihat. Nak lambat nak. Minta mah. Kita buka lah sesuai rumah kan. Habis nak. Ini nama Nabim. Suasa sedo sana. Kalau badan kurang lama, panggil padiku terasa nasamnya ku rasanya. Selamat mencoba sana.